pengalaman yang paling memalukan. Orang cerita ni tak semua orang tahu. Berlakon teater dekat Matic 7 tahun? Ha, umur 7 tahun. Uish. Berlakon teater dekat Matic. Dari itu first pengalaman saya berlakon. Soda-soda tu koncing. Apa konon? Tak, PKP ni hal. Apa dia? Sorry, studio dia wifi slow. Oi. Aku lag. Oh lah, dah ada nampak kamera. Selalu dekat dia online. Selalu online yang tu lah. Ni dah dekat nampak kamera. Sorry. Tak ada, tak ada. Tak loading. Hai. Yang macam lah, macam. Pengang bangan. Sebab Zim tu keluar. So, hari ni korang akan main fans tanya korang jawab. So soalan-soalan ni fans tanya daripada social media lah. Ada ke fans aku ni? Tanya. Ha, ada ke fans baby? Ada. Okay, ini rasanya fans baby ni macam mana? Fans baby confirm lah jantan. Lepas tu dia Tino lah. Confirm lah Tino. bukan kaleng-kaleng, mana tahu yang jantan berkonan. Macam ni. So korang ready kan? Okay, boleh. Okay, kita pergi ke soalan yang pertama. Pada korang dua-orang ni, bila nak keluarkan lagu baru ataupun single baru? Dalam perancangan lagu yang dengan berkolaborasi dengan Abang Roy, Abang Roy Kapila, insyaAllah dah mula boleh kerja kan? Boleh syuting kat luar. Mungkin dalam bulan depan insyaAllah. Di Kelantan. Kapila? Demolong ni tak super mula. Alah, janganlah tanya sekarang, dah lupa. Kau tak cakap tadi. Okay, lagu yang kita macam mana dibawakan? Okay, dia lagu tu, lagu DK. Dia ada campuran lirik bahasa logat Thailand, Kelantan, KL. Chan, no pergi jadi Kelantan. Tak. Nasib baik dalam tu baby tak ada ambil part Kelantan. Oh, Thailand je. Chan Thailand, Chan. Kocok lah. Patutlah dia buat benda ni. Maksudnya apa? Jangan lari. Aku takut bahasa yang... Bahasa apa? Jangan kocok lepok. Jangan. Lepok ini. Dia ada lirik sikit. Ada masuk Thailand sikit kan? Thailand. Lagu kita orang pun ada bahasa Thailand. Flow 88 lain. Ya, kat kongkap masuk pintu kalau tingkap. Itu paling sonang. Sonang. Kau cakap ini. Hai, tak jadi apa tu ni kan? Edit tahu cakap Thailand ke? Tahu. Ya. Okay, tak ada nipu. Dulu waktu pergi Jepun, waktu tengah belajar, kenal lah dengan seorang awet Thailand ni. Tengah belajar dengan dia lah. Tanya dia. Macam mana cakap? Bukan tanya dia. Kat belajar, ada seorang tu memang budak Thailand. Tanya macam mana cakap awak ni cantik eh? Itu je? Belajar tu. Allah, satu ayat tu dia. Narangcak. Oh, narangcak? Ya. Entah, lupa lah. Astaghfirullahalazim, dia tanya aku. Narancak, betul ke? Dia aku tahu satu ni. Saya suka pon. Yang tak, saya aku suka. Tak, itu dalam filem. Dekat kental. Tak. Acoy sekarang dia slow lah. Lambat betul lah. Coy, baby tak terbabit eh. Dia seorang ni coy. Kita ada 3 lagu yang dah siap. Cuma kita nak siapkan muzik video ya. Okay, kita tahu kan macam kata kalau orang nak sampai ni. Kita mau nak macam ni. So lagu baru ni boleh tak macam mana? Ada satu lagu tu dia boleh kata metal slow ballad. Ada satu lagi lagu tu konsep dia memang konsep yang poetik yang kenal. Mana yang dijamin kan, guarantee. Saya rasa untuk lagu yang pertama tu dia akan memberi satu persepsi baru dekat Floyd Dean lah. Sebab metal lah. Dia bukan metal sangat lah sebenarnya. Asal lagu tu metal. Tapi kita nak mesra pendengar. So kita kurangkan. Sebab tu saya tak tahu nak kata dia metal genre ke apa. Oh. Kan? Kita rock lah.
itu lagu lama Floydian. Oh. Yang dalam lagu zaman Metal the Band. Lepas dah tu, lama simpan lah. Dah lama simpan. Oh, baru sekarang nak keluarkan. Nak keluarkan. So, mungkin selama ni dengar lagu Floydian, lagu Man. Kan? Lagu yang... cuma yang lagu ni berat. Misal lirik dia pun sangat berat. Dan yang kedua, lagu tentang sahabat. Oh. Kawan-kawan. So mungkin lagu tu pun mungkin jadi anti favorite untuk orang-orang yang mana tahu dah habis 5 tahun belajar sama-sama kan, hari perpisahan. Oh, okay, mungkin faham. Dekat dia macam tu. Slow ballad tu lah. Yang lagu ketiga ni lagu tentang kewajipan kita. Yang last, oh dia lebih kurang hutang kan. Lagu-lagu busu nasihat. Wah, menuju ke arah kebaikan. Alhamdulillah. Jadi lepas tak apa tak apa tak apa tak apa. Baru nak cakap. Kenapa nak jadi penyanyi korang ni? Saya memang daripada kecil. Siapa tak kenal? Di sini dan secara tak langsung main muzik pun tak power, main kampung-kampung bodoh-bodoh kan, tapi kenal kawan-kawan dekat suara macam Acoy, Amir. Tak saja masuk join jamming. Saja tapi tak sangka tengok sekarang. Tak tahu tiba-tiba. Jadi dia terjun. So sebenarnya dia cabaran jugalah. Cabaran dan pressure sebab dah lah main saja-saja. Tiba-tiba pop meletup. Kan? Lepas tu menjadi perhatian. So kita dah pressure ke? Sudah pressure. Ya ke? Pressure. Kan? Tapi itulah, tapi best juga masuk industri muzik ni. Sebab? Sebab payment dapat, royalty dapat. Duit mana tak seronok. Kalau berlakon, one off. Cerita tayang lah. Film tu tayang lah banyak kali pun. Oi. Tak ada dapat eh. Bila berlakon, kan? Itu industri yang kena betulkan. Kan? Sebagai seorang pelakon atau penyiar dari filem, kau itu production tu, itu je lah. Nak habis-habis macam tu je lah. Habis kerja habis. Yang selebihnya itu producer punya kerja. Tapi kalau kita menyanyi, menyanyi, nyamai muzik, nyamai rakamkan, yang kompon, yang tulis lirik, hak itu dijaga. Itu yang best ni. Selagi lagu tu diputarkan di radio, kita akan dapat. Dapat juga. Baby memilih pun sebenarnya agak lewat. Sebab kalau nak ikutkan daripada awal dulu masa arwah haji, arwah abang ada. Wih, sedih weh ni. Masa arwah abang dulu ada, Acik, memang dia kalau boleh nak push adik-adik dia untuk masuk dalam industri muzik. Keyakinan tu datang lambat. Aku muzik sebenarnya kalian. Lepas tu okay, agak kelewatan keyakinan tu datang lambat sikit kan. Tak tahu kenapa. Dorongan daripada family tak putus-putus. Diorang memang setiap kali kalau diorang nampak apa-apa pertandingan ke ataupun dalam TV ke apa pun, macam, dek, gila aku ni dah lama sangat pergi dah ni kan. Pergi try. Apa yang kau malu sangat? Apa yang kau takut sangat? Pernah tak berontak tak nak jadi penyanyi? Pernah. Apa kau benda macam ni buat? Pernah. Tak adalah, cuma merajuk lah dengan arwah ayah macam dengan ibu kan. Ibu macam paksa, ayah paksa macam tak nak, tak boleh nak keluar suara lah macam tu. Tak boleh nak keluar suara bila ataupun tak nak nyanyi. Ayah cakap, tak nak nyanyi, nak kahwin, tak nyanyi, nak kahwin. Pengalaman yang paling memalukan orang, kita bagi Eric dulu lah, mesti dia banyak ni. Cerita ni, tak semua orang tahu. Yang tahu hanya tahu. Apa? Waktu tu saya baru darjah satu, darjah dua. Dia in between tu lah, 7 tahun kan. Berlakon teater dekat Matic. 7 tahun? Umur 7 tahun. Berlakon teater dekat Matic. Dari tu first pengalaman saya berlakon. So waktu tu saya megang watak. Ada satu jadi pengawal yang mencari sultan hilang dalam istana dia. Oh, istana. Kan? Lepas tu panggil lah pawang untuk scan lah nujum semua datang. So, waktu si nujum tu saya jadi pengawal dulu lah ujung. Soda-soda tu koncing. Apa konon? Takut bona? Tak tahu. Tak ada rasa nak terkencing. Tak ada rasa apa. Tak tahu lah basah. Tanpa sedar eh? Tanpa sedar. Bahaya ni kena basah. Check. Tapi dah sunat kan? Dah. Teruskan. Lepas tu okay, bangsawan dia setiap babak tirai akan tutup sebab nak tukar set. So okay, tirai tutup. So kita ke belakang lah. Tahu tak, tirai tutup, ngam-ngam tirai tutup, yang kat belah depan dia saya kencing. La ilaha illallah.
So waktu dah tutup, depan tu ada instructor ni, anak bangsa awal ada instructor nyanyi. So tak ada orang belakang tukar set kan. Ha, adalah seorang kru keluar lap belakang. Dua minggu lepas tu, matik banjir besar. Loh, ya Allah, rupanya petanda. Petanda punca. Matik punca banjir besar dan tutup bertahun-tahun. Orang renovate baru. Ya Allah. Dan masa matik banjir besar, saya ada tengah-tengah tengok show kat situ juga. Itu pengalaman yang orang kata. Tapi baru 7 tahun Tak memalukan sangatlah. Sebab 7 tahun lagi. Tu baru nak tanya ni, 7 tahun takkan dah ada perasaan malu. Kemaluan pun belum di apa lagi. Salah. Kemaluan bosan mana waktu tu? Bosannya. Dia bongok ni. Yang besar ni aib dah. Bila besar dia jadi aib, tak boleh share. Dia tak adalah bahan cibanya memalukan. Cumanya bila saya dalam Floyd Day kan, saya rasa malulah ada band member macam Akram. Astaghfirullahaladzim. Macam Acoy, you know, memalukan. Dia orang memang ubah lah perangai tu Kram. Tolonglah Kram, dalam band semua handsome, kau je tak. Okay, kita tanya Baby, setuju ke Baby? Hah? Setuju apa? Ah, kau jangan babikan aku. Dalam band Akram paling tak handsome. Tak ada, Baby, Baby no comment. Okay, Baby no comment. Okay. Dalam, okay. Baby kena buat satu ranking. Apa dia? 1, 2, 3 yang paling handsome. 1, 2, 3? Kau sajo, ya kan? Sebab semula ni kau sajo kan? Kau sajo kan? Semuanya, semuanya ada kelebihan masing-masing. Tak kelebihan pada muka, kelebihan pada yang lain. Bagi Eric lah. Nombor yang paling yang handsome dalam Floor 88, yang nombor 2 handsome dalam Floor 88 adalah Akram. Tiba tadi yang pertama, yang pertama handsome Eric. Semua dalam Floor 88. Oh, handal pandai. Yang pertama semua, nombor 2 Akram. Kalau yang kelakar apa bondo itu memalukan betul tu. Tu tak boleh, tu tak boleh. Yang tadi dia terkonceng dan terberak. Memang kan? Berak kat mana? Berak ayam. Berak ayam. Dia terberak. Dia kat topi train. Memang kan? Ha, dia tak boleh tahan dah. Berak buka seluar. Umur berapa? Berasuk. Dia bosan. Dia dah bosan dah pasal tak ada toilet kat situ. Kalau lah orang labu tahu, mesti tahu Kat Tiroi. Ada satu kawan Baby satu kampung. Kita orang berdua pun seromban naik apa komuter kan. Turun-turun komuter Tiroi tu tak ada toilet weh. Tak boleh tahan. Kat situ nak terberak. Weh dah bosan ni, malu botol weh. Ni aib lah botol ni. Kau ni tak payahlah cik ni. Turun-turun colah dinding topi tu dia tembak. Weh, perempuan weh, bukan laki tau. Laki tak ada, tak ada kisah nak. Lepas tu, ada member nak cover tak? Usah lain. Tak ada, dia pergi, dia tak nak tengok. Dia pergi ke topik lain. Baby nyongok ke situ, pandang lagi kanan, pandang lagi kanan. Bayangkan, ketol lalu lalang, tahu tak? Duduk buka kan, pot, tapi memang cair, pot. Sumpah ada bunyi. Ada bunyi. Lepas tu dah lah, tak boleh lap. Yang botol ada kat situ, daun je. Daun lah jadi mansor, kesian daun. Betul lah Rik. Tak, masa tu Dajah 5-6 kot. Wah, dia 5 je 6. Haa, 5-6. Aku membayangkan umur 18 ke 19. Tak ada lah. Tapi kira besar lah juga tu. Tak, masalahnya aku membayangkan tu. Kalau saya tak masuk industri muzik, saya masih kekal lah kot dalam industri sini. Sebab daripada kecil kan, mungkin saya teruskan kerja-kerja dalam bidang perfilman, ataupun saya teruskan kerja-kerja saya sebagai apa, pesara, pengajar. So ada apa ni, jawatan kosong untuk jadi pasangan hidup? Siapa nak boleh hantar resume dekat Eric? Saya minta maaf lah, sebenarnya saya dah ada. Saya nak buat pengakuan. Ya, saya sebenarnya dah lama mendirikan rumah tangga. Mana-mana isterinya? Saya dah mendirikan rumah tangga waktu tu. Dululah teman-teman tak ada job kan. Buat construction. So kita Tiba. Saya dah mendirikan rumah tangga. Pintu. Oh, terlain. Jadi suri rumah tangga je kot sepenuh masa? Tak ada benda lain nak jaga. Nak buat
Atas kupas kulit mangga rumah. Ah, suri rumah lah tu. Ah, tak, sebab baby seorang yang daripada kecil, baby suka mengurus rumah. Baby suka kemas, baby suka masak, baby suka jaga budak. Itu daripada kecil. So, mana lagi mudah? Menguruskan rumah ke menguruskan badan? Mana lagi mudah? Pandai kau, ha? Tak ada, dah hilang. Eh, menguruskan badan senang, yo. Yo. Kau tak payah makan. Tak kurus mati. Tu yo.